Halo, kembali lagi dengan saya Luis. Apa kabar? Nah, di video sebelumnya kan Luis ada janji nih. Luis mau nge-vlog salah satu motornya Om Gun. Ya kan Om Gun? Iya. Ini motornya. Ini ya. Iya. Jadi ini motor apa ya? Jadi gini, ini sebenarnya motor biasa sih ya. Kalau saya bilang ya ini Vario. Banyak ya di jalan. Banyak, ya. Jadi ini Vario 125 yang lama nih, yang old. Orang bilang Vario 125 old. Nah, memang di sini motor biasa, tapi Om buat tidak biasa. Seperti oh, itu, Om Luis. Punya ini tidak biasa. Yang sekarang nih ya. Nah. Ya, Om anggap tidak biasa. Kenapa? Karena ada beberapa Om berubah sebenarnya sih. Nah Om, ya. Perubahan di motor ini apa aja? Ya, jadi perubahan yang Om lakukan di motor ini pertama yang paling kelihatan tuh di warna ya. Warna di sini Om pakai warnanya clear Repsol Honda. Tapi Repsol Honda yang tahun tua nih. Kalau sekarang kan Repsol Hondanya hitam atau putih campur oranye ya. Ini yang masih warna hijau Tosca. Ini zamannya Michael Doohan. Kemudian setelah itu ada perubahan dari sisi kaki-kaki. Kaki-kaki di sini Om pakai full set punyanya Piaggio X9. Nah, jadi ini juga sebenarnya cukup menantang ya pada saat pengerjaan. Kenapa? Karena dia full tidak plug and play. Ada begitu banyak perubahan yang harus dilakukan khususnya dari sisi komstir ya, segitiga. Yang paling susah itu belakang. Belakang itu bagaimana caranya supaya roda itu terpasang presisi, terus nggak goyang dan masih stabil digunakan untuk kecepatan tinggi. Nah, lalu yang Om rubah sebenarnya juga dari sisi knalpot. Knalpot di sini Om menggunakan knalpot copotan motor Suzuki GSX yang 600 K8 ya, yang K8 itu mungkin GSX tahun berapa tuh ya, tahun 2006-2007an kalau Om nggak salah ya. Nah, ada tiga ya. Nah, yang kecil-kecilnya yang banyak nih. Yang kecil-kecilnya kayak ada tambahan lampu lampu tembak nih ya. Huh? Ada crash bar, terus lampu pakai proyektor, pakai HID. Kemudian apalagi ya, shock belakang pakai Ohlin. Ini velg juga sebenarnya bawaan Piaggio ini sudah Grimeca. Remnya sudah Brembo juga. Kalau mesin semua full standar. Full standar. Ting-ting paling dari sisi Om mainin dari sisi transmisinya aja. CVT-nya Om ganti roller. Roller Om pakai punyanya Suzuki Skywave ya. Dia nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat juga. Jadi akselerasinya dapat, tapi top speed-nya masih lumayan lah. Tengah-tengah, betul. Untuk mengimbangi ini kaki-kakinya yang besar sekarang nih. Karena kalau pakai standar berat sekali nih. Karena CC-nya masih tetap 125 kecil. Jadi gimana caranya CC kecil masih bisa bawa bobot yang makin berat. Bannya lebar ya? Ya, Om. Bannya ini sendiri Om pakai Pirelli mengikuti lebar velg. Jadi kalau dibilang lebar ini Om pakai depan 120/70. Nah, yang belakang 140. Mirip-mirip ban-ban Aerox mungkin ya. Ya. Aerox mungkin segitu juga ukurannya. Mungkin NMAX juga. NMAX iya, tapi kalau nggak salah NMAX tuh ringnya 13, lebih kecil dia rodanya. Nggak tahu juga, nggak pernah ukur. Iya, ngapain juga diukur ya. Nggak muncul juga di ujian nasional. Jadi buat teman-teman nggak usah diukur-ukur ban itu ya. Yang pasti dipakai enak, nyaman, dilihat juga enak. Nah Om, ya. Motor ini nyaman nggak kalau dibawa harian? Masih nyaman. Nggak nyamannya cuma satu, Luis. Diliatin apa? Orang. Kenapa? Ya diliatin orang. Karena? Karena aneh. Ini orang mikir ini Vario keluaran pabrikan bukan ya, atau modifan gitu. Karena memang sengaja
Om melakukan modifikasi pada motor ini seolah-olah dia memang kulahan pabriknya seperti ini gitu. Emang ada ya? Sebenarnya nggak ada, tapi ya Om buat seperti itu. Jadi orang mikir yang lihat nih. Ini bawaan atau apa ya gitu? Betul, seperti itu Luis. Nah Om, tadi kan Om bilang velgnya ini velg Piaggio. Ya. Jadi Om belinya di mana? Jadi ya ini kalau cerita ya Luis ya, ini velg ini Om dapat waktu Om masih bertugas di Kepulauan Riau. Di Batam. Nah, di Batam itu kan dekat dengan Singapura ya. Di Singapura kan banyak motor-motor yang dicincang tuh. Istilahnya di wilayah junkyard itu, motor-motor atau mobil-mobil yang sudah lewat masa operasinya itu kan dipotong-potong ya di sana. Iya. Nah, ceritanya Om nyomot lah. Ya dengan bantuan teman Om juga lah di sana ya, ngambil beberapa spare part yang bisa dibawa untuk dimodifikasi ke motor ini. Jadi bukan beli di toko variasi. Bukan di online ya? Bukan di online juga, tapi ya memang waktu itu kebetulan Om punya teman yang bisa menginformasikan di mana Om bisa dapat ini, gitu. Jadi ini memang copotan motor asli, bukan variasian yang Om coba pasangkan ke motor Vario ini. Pas ya ukurannya? Enggak ya? Enggak, Luis. Jadi itulah ya, ada kalau Om mengkategorikan, kita itu ada melakukan treatment terhadap sepeda motor itu. Yang pertama ada yang namanya variasi ya. Variasi itu kita beli, tempel, selesai, semua pas gitu. Istilahnya plug and play. Ada yang namanya restorasi. Restorasi itu mengembalikan kondisi motor seperti keluaran pabrik. Ada yang seperti namanya, baru beli ya. Betul. Ada yang namanya modifikasi. Modifikasi itu merubah daripada, atau menambah. Ya, merubah atau menambah dari yang asli bawaan pabrik supaya barang yang kita inginkan tuh bisa terpasang. Itu memodifikasi. Atau yang lebih ekstrim lagi ada yang namanya custom. Nah, kalau custom itu memang benar-benar berubah total. Dari bawaannya pabrikan itu seperti apa, dirubah sedemikian rupa sesuai kreasi kita. Bahkan mungkin kita sampai mengukur-ukur ulang nih. Untuk senternya mesin, senternya roda. Jadi kalau Om kategorikan ini, motor ini ya kombinasi ya. Modifikasinya ada, customnya ada. Dan beberapa part variasi. Contohnya ini, spion. Spion ini kan variasi. Tinggal copot, pasang, selesai. Tapi, plug and play. Betul. Tapi untuk roda, ini tidak plug and play. Ada banyak perubahan yang harus dilakukan. Terutama dari sisi komstir, mengepaskan roda belakang supaya tetap lurus dia nih kan. Jadi dibawa kecepatan tinggi masih tetap nyaman. Seperti itu, Luis. Jadi kayak gak goyang kan? Gak goyang, betul. Wah Om, ternyata seru juga ya kita ngobrol. Iya, Luis. Nah, di video sebelumnya kan lu sudah nge-vlog Honda Caren. Betul. Di video kali ini Honda Vario. Betul. Nah, motor Om kan di video sebelumnya ada beberapa tuh. Ya. Cara ngerawatnya gimana sih? Ngerawatin gimana nih? Kayak servis, cuci. Oh, Om biasa servis dan cuci itu sendiri di rumah? Masa? Betul. Wah, ternyata Om Gun bisa cuci sendiri ya sama servis? Bisa, untuk beberapa servis ringan dan cuci terutama Om ngerjain sendiri di rumah. Luis mau tahu? Mau. Boleh. Nah, teman-teman kalau yang mau tahu gimana cucinya sama servisnya, stay tune terus di channel ini. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next vlog. Bye-bye.